Mahkamah Rendah Syariah Petaling hari ini mengarahkan pemain bola sepak Muhammad Haidil Zafwan Abdul Razak membayar RM500 sebagai kos kehadiran kepada bekas isterinya yang juga pelakon Rita Rudaini. Hakim Abdul Halim Abdul Samah membuat keputusan itu selepas mendapati Aidil gagal hadir memberi hujah menyebabkan berlaku kelewatan pada pihak Rita atau nama sebenarnya Rita Rudaini Mokhtar untuk mengemukakan hujah balas seperti diarahkan mahkamah sebelum ini. Dalam prosiding itu juga Abdul Halim turut memutuskan 29 Januari depan sebagai tarikh baharu keputusan tuntutan nafkah pasangan berkenaan. Hari ini sepatutnya adalah suluh. Tapi yang hadir hanya saya saja. Tak ada di pihak sana lah. So terpaksa ditangguhkan untuk panggilan yang kedua lah. Saya buat ni sebab saya dah saya dekat 6 bulan lebih tak dapat beban air. So saya terpaksa buat ini semua disebabkan saya perlukan satu benda yang statik lah, yang keras sikit. Sebab sebelum ni saya berlembut dan saya banyak banyak beri apa kelonggaran. So kali ni biar mahkamah sendiri yang tentukan lah.